warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Yati Tamim Masak. Halo, apa kabar? Tentunya untuk semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, ini enak banget, gurih, empuk ya, dan menyehatkan. Mau tahu ya nanti untuk bumbu dan bahan apa saja yang saya gunakan? Jangan lupa untuk dibantu like, comment, and subscribe. Yuk, langsung aja ikutin cara pembuatannya. Oke, teman-teman, ini bahan-bahan yang mau saya gunakan. Nanti 1 biji pare, batang seledri, wortel, bawang putih, kemudian ada sedikit jahe dan telur, ayam 1 butir, kemudian ada 1 sendok makan tepung maizena, kaldu bubuk, dan di sini ada garam merica dan penyedap rasa. Kemudian di sini ada ikan. Nah, ini ikan sudah saya buang durinya ya, teman-teman. Nanti saya akan kerok-kerok gitu ya, teman-teman. Saya ambil dagingnya. Oke, teman-teman. Ya. Kita lanjut aja. Langsung. Oke, teman-teman. Saya akan kerok dulu ya. Ini ikan apa ya? Ini ikan tongkol ya, kalau yang saya tahu ya, teman-teman ya. Saya akan kerok dulu ya, teman-teman ya. Ambil daging. Ini ikannya sudah saya kerok ya. Ini ikannya merah dagingnya ya, karena memang ini ikan tongkol, jadi dagingnya merah. Oke, selanjutnya saya akan potong-potong sayuran. Potong kecil-kecil ya. Ini batang seledri dan wortel sudah selesai saya iris-iris halus. Kemudian saya akan memblender ikan beserta bumbu. Oke, ikutin terus, jangan skip. Daging ikan tongkol sudah saya blender, kemudian saya akan masukkan wortel. Kemudian kita tambahkan tepung maizena. Oke,
garam. Tambahkan sedikit penyedap rasa. Kemudian tambahkan merica bubuk secukupnya. Kemudian aduk rata. Kemudian saya akan tambahkan sedikit bawang goreng. Oke, teman-teman, kurang lebihnya sudah tercampur rata. Kemudian saya akan bersihkan dulu, potong-potong dulu ya teman-teman, kita buang bijinya dulu. Ini parenya dipotong-potong dan buang bijinya. Kita kukus ya teman-teman ya. Kita kukus sekitar 15-20 menit. Oke teman-teman, ini udah jadi ya. Ini sangat empuk dan gurih, enak banget. Dan selanjutnya saya akan bikin saus untuk siram di atasnya ya teman-teman. Untuk bahan sausnya di sini saya sudah menyiapkan daun bawang, bawang putih dan cabai secukupnya tentunya. Ini sangat simpel sausnya. Masukkan semua ke dalam mangkok. Campur jadi satu ya teman. Kemudian di sini ada kecap manis. Ini sendoknya terlalu kecil ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini cabai, daun bawang dan bawang putih sudah tercampur ya. Di sini saya menyediakan, saya tambahkan kecap asin. Nah ini tuh 2 sendok kecap asin, karena ini kecap sudah asin ya, jadi saya tidak menggunakan garam ya teman-teman ya. Kemudian saya tambahkan sedikit saus tiram atau mushroom, saus mushroom. Saya kasih 1 sendok saja. Kemudian saya tambahkan kecap manis. Dan kecap manis saya kasih 2 sendok. Oke teman-teman, campur aduk rata. Dan bisa juga di siram pakai saus atau sambal kacang ya teman-teman ya, tergantung dari selera masing-masing tentunya.
Dan ini sangat simpel ya. Selain simpel juga sangat bergizi juga ya teman-teman. Langsung aja nih ya, taruh di atas. Ini masih panas teman-teman. Kita siramkan di atasnya. Oke, teman-teman.